diambil dari kualitas madu pilihan, diproses dengan teknologi canggih, menghasilkan madu berkualitas terbaik. Madu Kanda mengandung 100% madu asli. Madu Kanda, madu kesehatan untuk keluarga. Ibu cerdas, pakai Lakos. Halo, perkenalkan nama saya Gilang. Di sini mari kita belajar bersama teknik dasar cara kita membunyikan voice. Jadi voice itu di tangan kanan ya. Kita di sini akan belajar bersama teknik dasarnya cara bermain voice. Jadi saya akan mencontohkan bermain voice dengan suara piano. Jadi di tangan kanan. Jadi pada dasarnya kita harus tahu dulu tangga nadanya, mainnya di nada apa. Jadi saya akan mengasih contoh kita bermainnya di nada C. Jadi do-nya C. Jadi kita harus tahu dulu rem basulasi do-nya di C. Jadi kita harus cari dulu, kalau belum tahu kita cari dulu do re-nya, tangan nadanya. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, kita akan lemaskan dulu tangan kanan kita membunyikan nada tersebut. Jadi lebih baiknya kita berlatihnya pakai metronom supaya tempo kita tidak naik turun. Jadi contohnya seperti ini. Temponya pelan aja. Jadi kita tidak usah terburu-buru. Usahakan mainnya halus dulu. Jadi contohnya seperti ini. Dan juga jangan lupa penjarian kita, usahakan jari kita itu senyaman mungkin. Jadi kita nggak usah mengikuti jari siapapun, tapi pada dasarnya kita berlatih dulu senyaman tangan kita. Jadi contohnya kalau saya nyamannya seperti ini. Jadi senyaman jari kita dulu, nanti kalau sudah bapak betul, mungkin kita bisa berlatih lagi untuk penjariannya. Jadi kalau saya belajar, saya itu saya berlatihnya senyaman jari saya dulu. Jadi kalau sudah nyaman, nanti baru kita belajar penjarian yang benar. Ini suatu contoh. Jadi kalau kita sudah kita rasa kita bermainnya sudah halus, coba kita bermain dengan ritme yang agak cepat, dengan tempo yang cepat, kita naikkan temponya. Satu contoh seperti ini. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus pakai metronom supaya tempo kita tidak naik turun, dan usahakan itu 2 sampai jari kita nyaman.